Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di malam yang mulia ini di dalam tempat yang mulia, tempat yang paling dicintai Allah, yaitu masjid, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul bigai ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, dan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tempat-tempat yang mana di dalamnya disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita beruntung pada malam hari ini kembali dikumpulkan di tempat yang dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Al-Imamul Haddad berbicara di dalam ini kitab tentang bagaimana orang-orang yang akan mendapatkan ampunan, rahmat dan janji dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang akan mendapatkan keburukan. Tentunya orang yang akan mendapatkan kebaikan adalah mereka yang menghadap kepada Allah, mereka yang taat kepadanya, mereka yang patuh atas segala perintahnya. Begitu juga sebaliknya, orang-orang yang akan mendapatkan keburukan, orang-orang yang akan mendapatkan kejelekan adalah orang-orang yang berpaling darinya, orang-orang yang enggan untuk melaksanakan syariat yang dibawa oleh kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sedangkan yang kita harapkan di dalam hidup adalah kebaikan, baik itu kebaikan dunia, lebih-lebih kebaikan akhirah. Akan tetapi kebaikan dunia wal akhirah tidak akan kita dapatkan secara percuma. Semuanya ada sebab, semuanya perlu proses. Kebaikan dunia wal akhirah akan kita dapatkan ketika kita benar-benar berjalan di jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seberapa besar dan seberapa banyak ukuran peneladanan kita terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka sekedar itulah kebaikan yang kita dapatkan, baik itu kebaikan dunia, lebih-lebih kebaikan akhirah. Begitu juga seberapa besar berpalingnya seseorang dari ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sekedar itulah keburukan, kejelekan yang akan menimpanya. Jadi karenanya beruntung kita yang masih diberikan taufik oleh Allah, beruntung kita masih diberikan hidayah oleh Allah, sehingga masih ada kemauan untuk mengejar ilmu agama, untuk mencari ilmu agama, untuk duduk di majlis-majlis yang mendatangkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan keistigamahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena ketahuilah, Allah ketika menginginkan kebaikan dari seorang hambanya, maka Allah akan persiapkan orang tersebut untuk melakukan amal-amal, perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kebaikan. Begitu juga sebaliknya, wala'iyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Maka dari karenanya, jangan sampai kesempatan yang Allah berikan kepada kita, yaitu umur yang sangat mahal harganya, jangan sampai kita sia-siakan. Kesempatan hidup yang Allah berikan, jangan sampai kita abaikan begitu saja. Pergunakan umur dengan sebaik-baiknya, pergunakan kesempatan hidup dengan semaksimal mungkin. Jangan kita sia-siakan umur kita begitu saja berlalu. Ya bna Adam innama anta ayyam, wahai manusia, kalian itu bagaikan hari-hari yang kalian lewati di dunia. Fa idza dhahaba yawmuk dhahaba ba'duk, apabila harimu telah berlalu darimu, maka bagian hidupmu telah hilang darimu. Kita ini bagaikan hari, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad,
kembali lagi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, begitu kita. Fa idza dhahaba yaumuk dhahaba ba'duk. Kalau hari kita telah berlalu dari kita, berarti bagian hidup kita telah hilang dari kita. Hah? Jangan sampai kesempatan hidup yang Allah berikan kita sia-siakan. Orang yang memaksimalkan kesempatan hidup selama di dunia, besok masih menyesal di akhirat. Bagaimana orang yang menyia-nyiakan umur siang dan malam, begitu saja berlalu darinya, tidak ada bertambah kebaikan, tidak ada bertambah kemuliaan, tidak ada bertambah keistigamahan, tidak ada bertambah ilmu pengetahuan agama, tidak ada bertambah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang terbaik di antara kalian umurnya panjang, amalnya makin baik. Artinya apa? Makin hari yang dia lalui makin dekat kepada Allah. Semakin hari yang dia lewati semakin khusyuk kepada Allah. Setiap malam yang dia lewati semakin indah. Kenapa? Karena dia hiasi dengan ibadah. Beda dengan sebaliknya, wasyarrukum, dan orang yang paling jelek di antara kalian, orang yang paling buruk di antara kalian, siapa mereka? Man tala umruhu wa sa'a amaluh. Umurnya panjang tapi amalnya makin buruk. Nah, dari sini kita mengetahui keuntungan umur adalah amal soleh yang kita lakukan. Akan tetapi itulah taufik dan hidayah dari Allah. Maka dari karenanya tanda seseorang itu mendapatkan keberuntungan, yang pertama diberikan taufik, keinginan untuk melakukan amal soleh, dan yang kedua dimudahkan. Keinginan dan dimudahkan, ini adalah dua pertanda orang tersebut diinginkan kebaikan dan keberuntungan dan serta kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat taufik hidayah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Al-Imam Al-Haddad menjelaskan kembali tentang bagaimana para dai, orang-orang yang menyebarkan agama Islam, begitu juga orang-orang yang memahami, mempelajari agama, bagaimana harusnya mereka bersikap. Hadir Imam Al-Haddad, beliau memberitahukan kepada kita tentang bagaimana sikap yang seharusnya dimiliki oleh setiap muslim, baik mereka yang menyebarkan dakwah atau mereka yang mempelajari serta memahami ilmu agama. Yang pertama beliau mengatakan, hendaknya orang-orang yang menyeru kepada Allah serta orang-orang yang memahami agama harus berada di dalam puncak sifat kasih sayang. Kasih sayang, rahmah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Arrahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang yang punya sifat belas kasih bakal dikasihi oleh Allah. Maka pesan Nabi kita Muhammad, siapapun yang ada di bumi ini sayangi, maka niscaya Allah akan menyayangi kalian. Bagaimana tuh seseorang yang ahli maksiat dapat rahmat dari Allah dikarenakan belas kasihnya kepada seekor anjing. Seekor anjing. Anjing, semuanya tahu anjing najisnya aja najis paling berat. Kan najis itu ada najis mughalladhah, ada najis mutawassithah, ada najis yang mukhaffafah. Begitu. Ini anjing najisnya mughalladhah. Akan tetapi ada seseorang yang mendapatkan rahmat Allah dikarenakan kasih sayangnya kepada seekor anjing. Ketika dia minum, masya Allah, kemudian keluar dari sumur melihat seekor anjing sedang menjilat-jilati tanah yang basah di sekitar sumur. Kemudian pada saat itu dari lubuk hatinya terdapat kasih sayang kepada seekor binatang.
dia bilang nih anjing kayaknya kehausan sampai menjilat-jilati mau turun ke sumur, tidak mungkin, takutnya tidak bisa naik. Turun bisa, naik tidak bisa. Sama seperti naik mimbar, naik bisa, turun tidak bisa, ini bahaya. Makanya khatib itu yang penting turunnya bisa, naik bisa, turun tidak bisa, ya kada baampihan khutbah jadinya. Begitu. Maka ada kasih sayang di dalam hatinya sampai dia mengatakan nih anjing merasakan kehausan sebagaimana yang saya rasakan sebelumnya. Khalas, turun lagi. Orang tersebut turun ke sumur, kemudian dia ambilkan air, dia isi sepatunya dengan air. Dia bawa ke atas, dia suguhkan ke seekor anjing. Maka Allah pun menghargai kebaikannya dan menerima ketulusannya, sehingga besok di hari kiamat dia mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala karena kebaikan dan kasih sayangnya kepada seekor anjing. Ada lagi seseorang yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inni ra'aitu rajulan yatagallabu fil jannah fi syajaratin gata'aha an dhahrit tariq." Saya melihat seseorang sedang menikmati keindahan surga. Mudah-mudahan kita masuk surga seberatan insyaallah. Sedang menikmati keindahan surga, apa amalnya? Qiyamul lail, puasa. Atau di sana amalnya apa amalnya? Fi syajaratin gata'aha an dhahrit tariq. Ada dahan pohon yang tergeletak di tengah jalan, mengganggu orang yang lewat, dia singkirkan. Namun semua itu dorongan daripada sifat kasih sayang. Dorongan sifat kasih sayang. Dengan itu Allah terima amalnya karena ketulusannya, dan Allah balas dengan balasan yang luar biasa. Disinilah bagaimana Allah berfirman di dalam hadithil Qudsi, man tagarraba ilayya dhira'an tagarrabtu minhu ba'an. Siapa orang yang mendekat kepadaku satu dhira', maka aku akan mendekat kepadanya dengan satu depah. Wa man atani yamshi ataituhu harwalah. Siapa orang yang datang kepadaku dengan berjalan, aku akan menyambutnya dalam keadaan berlari. Begitu luas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, harus punya kasih sayang. Orang yang menyeru ke dalam agama Allah, mengajak orang lain untuk masuk ke dalam agama Allah untuk dapat keselamatan, tidak punya sifat kasih sayang, oh bahaya. Lihat orang kada sembahyang langsung neraka, masya Allah. Lihat orang yang maksiat langsung ini ahli neraka. Oh jangan. Yassiru wa la tu'assiru, bashiru wa la tunaffiru. Sifat kasih sayang, ada sifat kasih sayang. Begitu juga orang yang memahami agama harus punya sifat kasih sayang. Sayangi diri kita. Ini kita orang punya diri, sayangi. Bagaimana cara menyayanginya? Gunakan dalam ketaatan, gunakan untuk istigamah, gunakan untuk sholat, gunakan untuk pengabdian kepada Allah. Cara menyayangi diri. Namun ketika kita mengabaikan perintah, berani melakukan pelanggaran, berarti kita tidak menyayangi diri kita. Kita telah menzalimi diri kita sendiri. Fadhulmun nafsi min agbahidh dhulmi. Menzalimi diri adalah macam kezaliman yang paling jelek. Itu kezaliman ada tingkatannya. Ada tingkatan yang paling jelek kezaliman. Semuanya jelek, tapi ada yang paling jelek. Apa itu? Ketika seseorang menzalimi dirinya sendiri. Dengan cara apa? Meninggalkan kewajiban, berani melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus punya sifat kasih sayang. Harus punya sifat kasih sayang. Dari karenanya doa yang kita diajarkan oleh almarhum Mbah Guru Sukumpul, Allahumma ighfir li ummati sayyidina, Allahumma arham ummata, Allahumma astur mata sayyidina, Allahumma jubur ummata sayyidina Muhammad. Itu adalah doa yang muncul dari hati yang bersumberkan dari kasih sayang. Kalau tidak dari kasih sayang,
tidak mungkin mendoakan orang muslim, bahkan umat Nabi Muhammad. Allahumma ghafir li ummati Sayyidina Muhammad, ampuni dosanya umat Nabi Muhammad, sayangi umat Nabi Muhammad, tutup kekurangan, tutup keaiban umatnya Nabi Muhammad, dan Allahumma jubur, sempurnakan kekurangan yang dimiliki oleh umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Begitu. Man la yarham la yurham, yang tidak punya sifat kasih sayang tidak disayang oleh Allah. Apa yang, bagaimana perilaku kita kepada orang lain, seperti itulah kita akan menerima balasannya. Kemudian di samping itu, di samping sifat kasih sayang, yang harus dimiliki adalah kesungguhan. Kesungguhan. Begitu juga kemauan. Kemauan dalam memberikan penjelasan dan petunjuk kepada mereka. Sungguh-sungguh punya kemauan. Punya kesungguhan, dan orang yang punya kesungguhan bakal dibukakan jalannya. Tapi orang yang tidak punya kesungguhan, nuntut ilmu ada kesungguhan, keseriusan. Orang tuh biasanya akan lebih menerima dengan orang yang serius daripada orang yang main-main. Apalagi cuma pemberi harapan palsu. Serius, sungguh-sungguh. Apa bukti kesungguhanmu? Keistigamahanmu. Itu bukti kesungguhan. Mau hujan, mau panas, istigamah. Mau bulan tuha, bulan muda. Nih, bulan tuha, esok bulan muda udah. Mau apa, mau tanggal 30, mau 1, mau 2, mau 3. Bismillah. Pengajian, tidak ada urusan dunia. Kan ada orang mengkaitkan ibadah itu dengan tanggal. Kalau tanggal muda, insyaallah rajin. Tanggal tua, ya Allah. Istigamah. Itu bukti kesungguhanmu adalah keistigamahanmu. Bukti kemauanmu adalah keistigamahanmu. Ayo bismillah. Dalam memberikan penjelasan, begitu juga petunjuk kepada mereka. Tugas kita cuma memberikan penjelasan. Ini harus sadar. Tugas para dai, tugas para ulama, tugas para guru, tugas para asatid, tugas para guru, tugas para muallim cuma memberikan penjelasan dan petunjuk kepada mereka. Cukup. Masalah mereka mau mengikuti atau tidak, itu urusan mereka. Yang penting kewajiban kita sudah kita sampaikan. Ini yang hak dan ini yang batil. Awas, ada sesuatu yang batil dibungkus dengan rapi sehingga terlihat seperti yang hak. Dan ada yang hak di mana terlihat di luarnya seperti batil, padahal di dalamnya adalah kebenaran. Hati-hati. Tugas kita hanya menyampaikan. Masalah mereka mendapatkan hidayat atau tidak, mengikuti atau tidak, itu adalah bukan haknya kita. Bukan haknya kita. Innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Tugasmu hanya menyampaikan, dan kami, kata Allah, yang akan memperhitungkan mereka. Sudah disampaikan, tidak mau mengamalkan, tidak mau mengikuti, tidak mau berjalan di belakang mereka, maka wa alainal hisab, kami yang akan memperhitungkan, kata Allah. Jadi tugas kita hanya menyampaikan, ini yang baik, ini yang buruk, ini waktu mulia, ini waktu yang tidak, ini bagaimana cara mempergunakan hidup, ini begini. Bagaimana ini jalan keselamatan, ini jalan keselamatan, ini jalan yang mengakibatkan kita untuk jalan yang mengakibatkan seseorang dalam kebinasaan, jangan ditempuh. Ini yang haram, ini yang halal. Begitu. Setelah kita menyampaikan doa, ikhtiarnya kita apa? Menyampaikan doanya kita agar mereka mendapatkan petunjuk dan hidayat. Setelah selesai, yang dapat hidayah, maka dia akan masuk di dalam kelompok orang-orang yang beruntung. Selain itu, wallahu a'lam. Begitu. Kemudian
setelah mempunyai kesungguhan dan kemauan memberikan penjelasan dan petunjuk kepada mereka serta mengajak mereka kepada hal-hal yang menyebabkan keselamatan, menyebabkan keselamatan dan kebahagiaan dunia wal akhirah, menyebabkan keselamatan dan kebahagiaan dunia wal akhirah, begitu juga mencapai kesabaran dan kesungguhan yang tertinggi. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tentunya mencapai kesabaran dan kesanggupan tertinggi, dada yang lapang, begitu juga dalam berdakwah harus punya dada yang lapang. Nah, jangan sampai ya begitu. Karena orang di luar sana banyak yang mencemooh kita, fitnah, gosip dan lain sebagainya. Kadang-kadang fitnah dibuat-buat. Mengatakan begini, begini, ABCD, macam-macam. Kalau kita tidak berlapang dada berusaha untuk melupakan omongan orang, tidak akan pernah jalan. Ada satu kelas, gurunya masuk, menyampaikan sebuah penyampaian dengan metode yang benar, dengan cara yang baik. Masih aja di antara 30 murid ada yang tidak suka sama guru tersebut. Ya memang seperti itu. Kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk senang dengan kita. Bahkan orang yang 30, hatta jangankan orang 30, orang satu rumah kita aja tidak bisa kita menjadikan mereka senang dengan kita. Ada aja. Akan tetapi begitulah. Ada murid yang tidak senang, kemudian menggosip kita di belakang kita, bahkan di sana berperilaku yang tidak baik. Kewajiban kita tetap menegur dengan cara yang baik. Kewajiban kita tetap memperingatkan dengan cara yang baik. Masalah dia terperingat ya atau tidak, itu urusannya dia. Tapi ketika engkau berani dengan orang yang menunjukkan jalan kebahagiaan kepadamu, atau dalam tanda kutip para pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itulah awal daripada kebinasaan yang akan engkau terima. Dan kebinasaan tersebut bukan hanya engkau dimiskinkan, bukan. Kehancuran tersebut, kebinasaan itu bukan hanya ketika engkau turun jabatan, bukan hanya itu. Ketika engkau tidak merasakan lagi lezatnya ibadah, kebinasaan. Ketika engkau tidak merasakan lagi keinginan untuk melakukan ketaatan, kehancuran. Ketika engkau tidak merasa kehilangan dari satu sholat yang mana engkau tertinggal dengan tidak sengaja, maka itu adalah kehancuran yang akan engkau terima. Satu hari berlalu darimu tidak baca Al-Quran, engkau merasa biasa, kebinasaan yang akan engkau dapatkan. La ilaha illallah, hati-hati. Hati-hati. Lapang dada. Rendah hati. Artinya apa? Tidak merasa dirinya lebih hebat. Tidak merasa dirinya lebih hebat. Dan bergaul dengan cara yang baik. Bergaul dengan cara yang baik. Tutur kata rendah hati. Rendah hati memang urusan hati, tapi nampak dari sikap seseorang begitu. Bismillah, baca dikit lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahfidh janahaka lil mu'minin." Artinya, dan merendah dirilah engkau terhadap orang-orang yang beriman. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Artinya, maka disebabkan rahmat Allah, maka disebabkan rahmat dari Allah, lalu engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekeliling engkau. Maka jika memerlukan suatu kekerasan dan kekerasan kepada mereka yang tidak akan menjadi baik kecuali dengan perbuatan ini, maka hendaknya perbuatan itu sekedar di sisi lahiriahnya saja dan tidak di batiniahnya, tidak membinasakan serta tidak menyebabkan
keberpalingan dan perpecahan. Anjuran dari Allah Subhanahu wa taala, wakhfid janahaka lil mu'minin. Merendahlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Anjuran dari Allah Subhanahu wa taala, dan merendah dirilah engkau terhadap orang-orang yang beriman, karena tidak akan pernah hina orang yang tawadhu karena Allah. Dan kita diajarkan dalam agama bahwa jangan pernah merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Kenapa? Karena akhir cerita dari kehidupan kita tidak ada yang tahu. Kita yang saat ini berada di dalam masjid, apakah menjamin kita bakal meninggal dalam keadaan baik? Tidak ada yang menjamin. Tapi kita punya harapan. Di samping kekhawatiran, rasa takut dan cemas yang ada di dalam hati kita, di samping itu juga kita punya harapan. Dengan keistigamahan yang kita miliki, semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Justru karena ketidaktahuan kita tentang bagaimana cerita akhir hidup kita, kita tidak pernah merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Dari karenanya, ketika seseorang berdiri menyampaikan apa yang dia sampaikan, ketika seseorang berbicara menyampaikan apa yang dia sampaikan dari penyampaiannya, bukan berarti orang tersebut lebih baik dari yang mendengarkannya. Akan tetapi berdirinya kita dan berbicaranya kita di dalam menyampaikan, tujuannya cuma satu, mencapai keridhaan orang yang darinya kita sampaikan. Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku, kata Nabi Muhammad. Bukan berarti yang berbicara lebih mulia dari yang diam, bukan berarti yang menyampaikan lebih hebat dari yang menerima, bukan berarti yang berdiri lebih istimewa dari yang duduk, tidak. Tapi mereka yang berdiri, mereka yang berbicara, mereka yang menyampaikan, tujuannya adalah untuk mendapatkan ridha Allah dan ridha-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akan tetapi ketika hati telah dipenuhi dengan rasa hasud, dengki, al-bughd, kebencian, ketika melihat orang yang dia benci berbicara, tuduhannya macam-macam. Merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya lebih mulia, merasa dirinya begini-begini. Padahal siapa yang bisa mengetahui isi hati seseorang melainkan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang tahu. Maka dari karenanya, wakhfid janahaka lil mu'minin, rendahkan dirimu di hadapan orang mukmin. Kita tidak merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Dan yang tahu isi rumah penghuni rumah. Ada rumah depan kita. Kita tahu isinya, enggak ada yang tahu. Oh, depannya baik. Tampak depannya memang bagus, indah, tertata rapi, tapi dalamnya siapa yang tahu? Penghuni rumah itu sendiri. Isi kamarnya siapa yang tahu? Penghuni rumah. Orang yang di luar tidak ada yang tahu. Yang mereka tahu hanya tampak depan, tok, bas, cuma itu. Enggak ada yang lebih. Jadi jangan sampai kita sok tahu dengan apa yang ada di dalam rumah orang lain, begitu. Ambil yang baik, ambil yang bagus, ambil yang benar, begitu. Wakhfid janahaka lil mu'minin, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Artinya, maka disebabkan rahmat kasih sayang dari Allah lah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Bahkan orang yang ingin membunuh beliau pun masih Nabi Muhammad bersikap tenang. Seperti Umair yang ingin membunuh Nabi Muhammad, datang ke Madinah bawa pedang yang udah dikasih racun dan sudah punya perjanjian dengan Safwan.
di samping Ka'bah duduk setelah kejadian perang Badar. Kan perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin. Kemudian kata Umair, anaknya tertawan oleh kaum muslimin. Kata Umair, jikalau tidak karena utang yang saya miliki, tanggungan yang banyak yang ada di leher saya akan datang ke Muhammad, saya bunuh Muhammad. Kata Safwan, utangmu utang saya, tanggunganmu tanggunganku. Utangmu saya yang jamin, tanggunganmu saya yang memikulnya semuanya. Akan tetapi kata Umair, diam, jangan ada yang tahu, cuma kita berdua yang tahu. Dah, salaman depan Ka'bah. Umair langsung menajamkan pedangnya, dia kasih racun, datang ke Madinah. Dengan alasan apa? Membebaskan anaknya. Tujuannya apa? Ketika berhadapan dengan Nabi Muhammad langsung membunuh Nabi. Datang ke Madinah depan masjid, ketemu sama Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, ini wajah tidak ada membawa kebaikan nih orang. Sayyidina Umar dengan garangnya, mau apa kesini? Bilanglah, mau membebaskan anak saya mau berbicara kepada Muhammad tentang anak saya yang ditawan. Kata Sayyidina Umar, kawal nih orang, jangan dibiarkan dia menghadap Nabi Muhammad sendirian, harus dikawal. Sampai ke dalam, kata Nabi Muhammad, dah tinggalkan, dah jadi masalah, gak apa-apa, tinggalkan, bawa pedang. Nah Umar, untuk apa datang ke sini? Kata Nabi Muhammad, ya Muhammad, saya datang ke sini untuk membebaskan anak saya yang ditawan. Kata Nabi Muhammad, usdugni ya Umar, jujur, untuk apa engkau datang ke sini? Lah ya Muhammad, pedang ada di higa. Datang ke sini untuk membicarakan perihal anak saya yang ditawan. Terus kenapa datang bawa pedang? Apa gunanya pedang ini? Pedang ini juga kalah di perang Badar kemarin, tidak ada gunanya. Ini pedang cuma jaga-jaga di jalan kalau ada perampok, kalau ada binatang dan sebagainya. Jujur, kata Nabi Muhammad, bukankah engkau duduk di samping Ka'bah bersama Safwan, dan engkau mengatakan jikalau tidak ada hutang yang melilit saya, jikalau tidak ada beban yang ada di tanggungan saya akan datang ke Madinah dan saya akan bunuh Muhammad. Ya Umair, di mana tahunya gini? Haji, kata Umair, khalas, ini pasti Nabi. Sedangkan Safwan di Mekah teriak, akan datang beberapa hari ini kabar yang mana menggemparkan, yang akan membuat kalian lupa dengan tragedi yang terjadi di perang Badar. Orang menunggu apa, kejadian apa? Tahu-tahunya Umair, umdud yadaka ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Umair masuk Islam, Safwan dengan begitu gagahnya mengumumkan kepada kufar Quraisy, akan datang suatu kabar yang menggemparkan bangsa Arab dan akan melupakan kalian dengan tragedi terjadinya perang Badar. Satu hari, dua hari, tiga hari ditunggu. Safwan, mana kabarnya? Tunggu, belum. Sampai satu minggu, mana Safwan kabarnya? Safwan mulai curiga, nih ada apa Umair nih? Datang orang dari Madinah. Dari mana? Dari Madinah. Ada kabar di sana, Muhammad bagaimana? Sehat. Datang lagi. Ada lagi yang datang dari Madinah. Dari mana? Madinah. Bagaimana kabar Muhammad? Sehat. Tahu dengan Umair? Iya, tahu. Terus bagaimana kabarnya? Udah masuk Islam? Bingung. Umair masuk Islam. Allah, datang Umair, langsung Safwan tidak mau berbicara dengan Umair. Kemudian Umair mengatakan kepada penghuni Mekah, kepada penduduk Mekah, ya ahla Mekah, wahai penduduk Mekah, beliau mengakui, kuntu syaitan min syaitin jahiliyah, saya dulunya seperti syaitan dari syaitan jahiliyah, tapi ketika saya datang ke Madinah saya ingin membunuh Muhammad, ternyata Muhammad lebih mementingkan keselamatan saya dunia dan akhirat. Kemudian dia ceritakan kebaikan Nabi Muhammad dan dia mengajak orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Lihat Nabi kita Muhammad, lapang dada, kasih sayang. Lapang dada dan kasih sayang. Bahkan bukan hanya itu, ketika Fathu Mekah, bagaimana orang-orang yang dulu mengusirnya Nabi Muhammad, mengeluarkan Nabi Muhammad dari kota kelahiran beliau, semua orang pada takut,
sampai Abu Sufyan mengatakan, siapa yang masuk masjid aman, siapa yang menutup rumahnya aman, wa man dakhala dara Abi Sufyan wa man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman, masuk masjid aman, masuk rumahnya menutup mengunci pintunya aman, semuanya ketakutan. Kenapa? Nabi Muhammad masuk ke kota Mekah, penaklukan kota Mekah dengan bala tentara yang sangat tidak ada satupun dari bangsa Arab yang mampu menghadapi daripada pasukan tersebut. Tapi setelah itu apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mengatakan, idhabu fa antum tulaga. Pergi kalian, kalian telah dibebaskan. Tidak ada dendam, tidak ada apa-apa. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, apa yang kalian kira terhadap apa yang akan saya lakukan kepada kalian? Mereka mengatakan, akhun karim wabnu akhin karim. Kau yang mulia, anak dari orang yang mulia. Mana dulunya Majnun, sumpah serapah kepada Nabi Muhammad, sahir, kahin, dan lain sebagainya. Semuanya mengatakan, engkau yang mulia, anak dari orang yang idhabu fa antumut tulaga. Sehingga keesokan harinya berbondong-bondong orang baiat dengan Nabi Muhammad, masuk Islam, kemudian setelah itu perempuan dan lain sebagainya. Sehingga idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berbondong-bondong orang masuk ke dalam agama Islam. Begitulah perjalanan hidup. Semuanya proses. Tidak ada yang instan, begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barokahnya. Mudah-mudahan kita seberataan panjang umur, sehat walafiat, dan semoga kita seberataan wafat dalam keadaan husnal khatimah, amin ya rabbal alamin. Dan semua itu dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga engkau mampu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh diri dari sekeliling engkau. Jika memang perlu kekerasan, kekasaran kepada mereka, yang tidak akan menjadi baik kecuali dengan perbuatan itu, maka hendaklah perbuatan itu sekedar di sisi lahiriah. Ada kadang-kadang yang harus dengan tegas, kasar, keras, memang diperlukan seperti itu. Kadang-kadang juga harus ada seperti itu, keras, bukan berarti di sana melampaui batas, tegas, tapi hanya lahiriah, tidak sampai ke batiniah. Batiniahnya tetap rahmat, batiniahnya tetap kasih sayang, cuma hanya menjalankan tugas seperti itu. Mudah-mudahan kita seberataan, selamat dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin.